Itu Ki ada yang nunggu Ki. Baju putih, baju putih Ki. Baju putih. Itu depan baju putih. Hai, bilang. Enggak berani. Mana itu? Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ALS 145 yang dicincui oleh Pak Udin, supir duanya Bang Rizky Patcimburu. Kita sudah ketemu dengan Rizky Patcimburu. Dari tadi kita duduk manis dan bintang arena juga sama dengan Rizky Patcimburu, tapi mereka tidak tahu. Nah ini yang duduk berjeans warna biru itu adalah pentolannya, dan Rizky sendiri sebenarnya nampaknya tidak begitu tahu kita ada di sini. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Rizky. Sahabat-sahabat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah, semoga lebihan. Ada nampak Patcimburu? Ada. Mana dia? Udah dari kemarin. Kemari, Mas. Nelpon aja dia. Ah, iki wis ganteng ya. Beda. Udah main Bandung sekarang. Hah, enggak mau aku. Keluar pula nanti. 2000-nya pun tabah. 2000 untuk apa ya kan? Ke Medan aja tak cukup. Goceng lah. Kalau goceng masih bisa lagi aku binjai. 2000 nyampe kampas. Kalau 2000 nah, nyampe kampas ngapain? Iya, 2000 mana mantap. Goceng lah baru mantap. Gimana kabarnya Ki? Sehat Bang. Tapi nampaknya fashionnya bertambah beda nampaknya. Maksudnya? Pakaiannya tambah beda maksudnya apa ini? Tambah beda, tambah jelek. Oh. Kenapa gitu? Ah, tambah pulang dulu. Yang menilai kan orang ini. Ini aku ada dengar kabar. Udah ada dapat gadis Bandung katanya. Teteh maksudnya. Ah, teteh. Hah? Betul itu? Teteh. Hah? Ah, inilah. Enggak gampang itu Bang dulu nyarinya. Enggak gampang itu. Susah. Susah nyarinya. Susah macam mana? Susah. Enggak ada yang seperti yang di hati kita. Berarti yang di Bandung ini udah di hati? Enggak ada. Enggak di hati juga? Enggak di hati, enggak barangkali enggak masuk rekap. Oh, gitu. Cuman masuk nominasi aja. Nah, ya kayak gitu loh dulu. Pandai kali ya kan. Bang Dul, sehat Bang Dul. Sehat, udah lama gak jumpa sama Rizky. Iya lah, ditelepon-telepon pun gak ngangkat loh, yaudah. Kalau ditelepon aja gak enak lah, enaknya ketemu langsung. Gak tau lah, Wak. Ini Pak Udin rambutnya putih, apa merah, apa pirang? Warnanya tiga warna, putih, hitam, kena minyak rem. Lanjutlah. Inilah 358. Tahun 58. Marang itu mina. Marang kan. Ah cepat dia marang kan. Gabung. Gawat. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Dia lagi. Itu dia. Berarti itu dia ya, lapor itu dia ya. Lapor ban orang gobang dah. Kondisinya Bang. Iya, hidupin lah. Biar lebih dingin. Kasihan awak. Panas. Jarang-jarang awak jumpa, dibikin panas. Apa enggak panas hati awak nanti? Ih, aduh. Aduh. Apa kabar Bang Lechon sama Bang Jack nih? Udah lama enggak jumpa. Sehat-sehat walafiat. Kapan? Sama, aku pun enggak kemarin mau jumpa. Nah. Sama Bang Lechon. Tapi mau diajaknya keluar makan kan. Tapi ku bilang gini, Bang, kita berdua nanti mau ngobrol apa kita, ku bilang. Maksudnya
biasanya biasa rame-rame kan. Ya walaupun kemarin udah komunikasi juga, nantilah kita atur waktu untuk jumpa lagi kan gitu. Kalau udah lama nggak jumpa-jumpa ini. Baik, Bang Jek kan lagi kerja kan, dapat apa kerja? Iya. Ini ke Bandung berapa hari biasanya? Biasa 4. 4 hari. Iya, Pak. 4 hari. Tapi tetap nyaman di Ailes 145 ini ya. Apa resepnya? Sebenarnya kalau kita menikmati itu Bang, nyaman itu. Kalau dinikmati dia baru nyaman. Pekerjaan kita dinikmati. Dia apa? Nikmat apa itu, Bang? Oh, gitu ya. Berarti kalau enggak nyaman berarti enggak dinikmati. Berarti apapun dia ya, ada ini, ada apa namanya Bang dulu? Ada kendala lah istilahnya Bang. Iya. Kan makanya enggak bisa dinikmati kan gitu. Ngerti enggak Bang dulu? Kurang. Dan enggak aja. Kurang. Jelasin sekali lagi. Ngambil shoot-nya adalah dari ALS 145 untuk keberangkatan. Ya, 351 yang berangkat. Kita ngambil shoot dari 145 dan ini ALS dari Bukit Tinggi nomor 206. Selamat jalan untuk ALS 351 yang ke Malang X dari ALS 011. Ada tipis. Ya, coba dikit bro. Ah, mantap. Joget dumang dia. Jadi ambil sungai dari sini aja lebih enak. Biar nampak aktivitas Rizky ketika memutar armada ini ke tempat parkiran. Jadi itu Ki ada yang nunggu Ki. Baju putih Ki. Baju putih. Itu depan baju putih. Hai, bilang. Enggak berani. Mana itu? Mana? Gitulah. Itu. Jakarta. Mana mobilnya? Ini mobilnya. Pas kan? Sewamu dia kan? Bukan. Siapa ganteng nampaknya kalau ada cewek. Parkir di jam 8.30. Itu cepat yang digoda si Rizky Parcimburu tadi. Ada pacarnya Ki. Nggak boleh diganggu. Lempang. Oke. Belum lagi. Op. Di partai ini. Udah siap parkirnya. Turunlah. Yang itu kak di ke dalam kamera ya, itu di luar kamera ya. Ketika dua YouTuber bertemu, mereka saling kamera-kameraan. Ini tampak dari kamera Parcimburu, apa? NSD Parolong. Dan ini kameranya Bintang Arena. Tunggu. Tank ronde kedua.
Oke, kita Bang, tiga. Pagi Bang Nur udah muncul. Tiga kamera ini di sini. Iya, tiga kamera ceritanya. Gimana ini? Jarang-jarang muncul. Biasalah kesibukan. Hah? Ada kesibukan di luar apa? Di luar tapi biasa. Jadi gimana anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ada rencana ngambil yang satu lagi? Dalam proses, Pak. Dalam proses, Pak. Itu harus seperti itu memang. Niatnya ada. Iya, kita harus proses terus. Iya. Jumpa aku bilang, artinya belum tentu kan di tempat yang sama. Oh. Oh, besok telepon balik gimana gitu. Oh. Makanya kasih kepastian dong. Karena kalau dia enggak luar biasa di luar. Nah, itu kebiasaan dia memang. Ini orang ini udah buka-bukaan ini. Iya, ini buka-bukaan rahasia ini nampaknya ini. Nah, sebenarnya kan orang ini asal udah Rizky sampai di sini, sore yang di belakang berusaha saya enggak tahu tentang apa itu. Oh, iya. Aku pun curiga aku. Apalagi Bandung. Penjual MPM yang di Bandung. Itu lebih manis mana? Jadi ini udah diresepin sama Mbak yang cepat nikah ya?